back to News of the Week. Pertama-tama kita mau ngucapin welcome buat kalian yang baru pertama kali hadir di ibadah mahasiswa. Dan jangan lupa untuk ikutan self briefing sesuai dengan kampus masing-masing sesudah ibadah. Eh Yun, iya Vi. Sekarang kita mau ngasih lihat liputan acara Final Spirit kita kemarin loh. Acara yang pastinya seru, rame, greget, wow itu loh. Bener banget, pada penasaran kan? Yuk kita lihat yang satu ini. Hari ini gue ada di lapangan UPI untuk ikutan Spirit di minggu terakhir. Nah, Spirit minggu terakhir ini bisa dibilang the real battle dari Spirit 2K15. Karena 4 klan ini bakal bertemu dalam satu permainan. Kira-kira gimana ya mereka kalau dipertemuin dalam satu permainan? Stay tune ya. Di Spirit 2K15 ini gue ngerasa euforia dari 4 klan sini makin bertambah guys. Gimana enggak mereka harus bertarung untuk dapetin juara di Spirit 2K15 ini. Kira-kira siapa yang bakal dapet gelar juara? Apakah unit kita Unpar atau Maranatha? Boyan ini udah beres guys, gimana seru banget kan lihat perjuangan 4 klan ini berusaha buat ngelempar bola ke lawan. Kalau udah puas lihat game Boyan ini, kita beranjak yuk ke game selanjutnya. Cuma di Spirit 2015 yang punya permainan kasti super seru. Mau lihat ketegangan 4 klan dalam main kasti tadi? Ayo kita lihat sama-sama. Spirit 2K15 tahun ini, maskot-maskot dari setiap klan itu masuk ke dalam penilaian panitia. Untuk itu mereka berusaha semaksimal mungkin untuk bikin maskot di tiap pertandingan. Nah, mau lihat nggak gimana sih kerennya maskot-maskot tiap klan? Yuk ikut gua! Finally guys, kita udah sampai di game terakhir Spirit 2K15. Biasanya kalau misalnya lihat permainan tarik tambang cuma ada 2 arah, tapi di Spirit 2K15 ada 4 arah. Halo, nama saya Ivan, saya dari klan kita. Gue seneng banget hari ini karena hari ini gue gak cuma ketemu keluarga-keluarga baru, tapi banyak juga nilai-nilai yang gue dapet. Halo, nama gue Ega, gue dari klan Unpar. Hari ini walaupun capek, tapi gue senang bisa kumpul sama klan gue untuk ngerebutin gelar juara. Di Spirit 2015 ini, gue gak cuma sekedar main, tapi gue dapet banyak value. Buat teman-teman yang belum sempat hadir di Spirit tahun ini, gue tungguin di Spirit tahun depan. Spirit, let's start the game. Spirit, let's start the game. Akhirnya guys, kita udah ada di penghujung acara Spirit Minggu ketiga. Tapi jangan lupa untuk datang ke acara Praise and Worship Night, karena di sana bakal ada rangkaian acara closing Spirit tahun ini. Dan buat kalian yang belum berkontribusi ataupun ikut di Spirit tahun ini, gue tunggu kalian di Spirit di kesempatan selanjutnya. Spirit, let's start the game. Gue Grace Krista, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye. Keren banget Yun. Pastinya dong, gamesnya seru-seru banget. Betul. Nah, buat kalian yang belum sempat ikutan Spirit tahun ini, jangan lupa untuk ikutan Spirit tahun depan yang pastinya bakal lebih seru lagi. Jadi jangan lupa ikutan ya guys, nanti nyesel loh. Wih, masih ada satu lagi pengumumannya. Yuk kita simak. Hai teman-teman Gaul dan Asik, pendaftaran DK sudah dibuka. Kalian bisa belajar tentang pola kehidupan dalam kerajaan Allah dengan cara yang asik dan juga modern. Kalian bisa daftarin diri kalian ke sel leader masing-masing, dan periode pendaftaran ini dibuka selama 1 semester. Jangan kelewatan ya!
Nah, sekian momen dari kita. See you guys next week at Spirit